Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi memberikan pelatihan keterampilan untuk warga binaan mereka yang tengah menjalani masa hukuman. Beragam keterampilan diberikan, seperti berkebun, beternak, membuat kuliner, perbengkelan, produksi mantel hujan, pertukangan, hingga produksi sabun cuci piring dan sandal hotel. Berkebun menjadi salah satu keterampilan yang diminati warga binaan. Saat ini, lahan produktif ditanami bawang merah, cabai, kacang tanah, buah, dan sayur. Dengan telaten dan bimbingan, ladang pakcoy sekali panen menghasilkan 42 kg yang dipanen setiap 25 hari. Salah satu warga binaan menuturkan, untuk bercocok tanam, mereka bekerja sama dengan lima napi lainnya hasil panen sebagian besar dijual dan sebagian lainnya mereka konsumsi bersama. Ini seperti apa proses penanamannya? Kasih bibitnya, lalu hmm. tanam ke situ. Ini panennya sekali berapa? Sekali 25 hari, Bu. Ini uh, sekali panen ada berapa kilo, Pak? Kalau yang ini, ini ada 80 kilo nih, Bu. 40 kilo, Kalau sekali panennya 42, Bu. 42 kilo? Iya. Hmm. Di panden, Berapa orang yang bertugas uh, untuk panen di sini? Kalau tiap panen di sini lima orang bu. Tidak hanya pertanian, beternak bebek juga menarik bagi Napi. Karena selain mudah, hasilnya juga menggiurkan. Sebelumnya udah pernah? Udah. Tapi eh, ayam bu? Kok ayam. Kalau di sini seperti apa pengembangbiakan bebek? Itu caranya hmm. bu dibantu sama bapak bu telurnya diapakan dulu bang? Masukin masin bu. Hmm. Uh -huh. Masukin masin, terus menunggu satu bulan bu. Hmm. Uh -huh. Masin penetasan dulu. Terus baru di pisah pisahkan. Ya, Ini ya, udah udah berapa ekornya nggak sih dengan kira-kira? Seratus -kira. tujuh lima bu. Pelatihan yang diberikan pengelola lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri Selama menjalani hukuman, yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke tengah masyarakat, dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan.